Dong mau sampingnya San ya pas trio Tronton ya trio Boys ya. Bisa dilihat gelombangnya tuh kapalnya naik turun mantep banget ya sor. Assalamualaikum, sampurasun sadayana, kembali lagi bersama channel VS Creation. Anting, pada kesempatan kali ini berburu double decker lintas Palembang Jakarta. Tapi sayangnya beda dermaga dan ya kita simak aja di video berikut ini deh untuk lebih lengkapnya. Halo guys, selamat datang di channel FS Creation. Comment, subscribe and like. Selamat menonton. Dermaga 1 Pelabuhan Bakauheni KMP Ataya tanggal 27 Agustus 2024 di jam berapa lagi ini? Jam 6:30 malam. Proses muat sudah dimulai, diawali logistik-logistik. Di tengah ada satu unit bis PO Prayogo bodi Morodadi Prima yang terjepit di antara logistik-logistik. Nah, itu sudah mulai bermanuver. Iya, kalau sketon sirai. Prayogo dari Pekanbaru tujuan Jogja Solo. Bodi Morodadi Prima, lampu jet bus 2. Nomor pintu 002. JN. Nongol lagi bisnya, ada PO Merdeka nomor bodi 15Y dari Giham Lampung tujuan Bandung Tasik dan sekitarnya. Di ujung sana ada Transport Express Jaya bodi HDD. Di ujung sana juga ada Lorena dan kawan-kawan. Merdeka 15Y. Dari kejauhan ada sound rem yang blengeri. Bawa mobil sendiri guys yang ana sound rem. Terus masuk lagi Lorena Prodi L Eco Prodi. Nama rute LE112 Lampung Malang, enggak tahu prodi berapa, bodi jet bus 3 HDD. Langsung nyelonong 2 bis. Hehehe, Lorena dulu. Oh, ada 2 unit Lorena yang belakang 110 Banyuwangi. Tranek ke Lorena. Tranek silau banget ya lampu kolongnya. Lampu apa? Fog lamp. Yo, tempel Lorena. Prodi berapa sih nggak ketara? 304. Ini basicnya kayaknya Evonex nih. Ditempel Tranek pintu 44 dan JB2 nya yang Banyuwangi. Tranek 44. Hey,
Lewat. Langsung ditempel Lorena 339. Ditahan di sini. Tiga Lampung Banyuwangi. Kalau ada medium yang sering banget masuk frame kita, Zaidun Trans. Kemudian ada Siliwangi Antarnusa body SR3 XHD Panorama sasis Scania K360IB. Plat Pira mau ora ketara. Songzi. Asene Songzi. Jerene sih adem ya Songzi. Di ujung sana juga masih ada bis itu. Enggak tahu bisa apa. Wesan juga kayaknya kan yang ujung karena kayak. Siliwangi Antarnusa. TU dari Pekanbaru. Gak tahu ini yang Jogja Solo apa yang Blitar ya. Oh, balonnya langsung dikempesin tuh. Ada dua unit bis ini di depan, Gombarang Jaya sama PM Tok. Baru datang itu Sun sama LS. Oh, langsung parkir di belakang Gumarang sannya. Tempel. Iya. Gumarang Jaya nomor pintu 02. Ini yang dari Palembang apa yang dari Padang ya? Selanjutnya ada PM Toh El Fatih, salah satu bis dengan rute terjauh di lintas Jawa Sumatera dari Banda Aceh tujuan Solo. Maju PM Toh 7467. Ayo maju. Ini yang lampu belakangnya Marco Polo ya.
sering in frame dia. Nah itu lampu belakangnya Marco Polo. Lanjut Siliwangi Antar Nusa mepet antar lintas Sumatera. Sun versus ALS. Cuacanya lagi kurang bersahabat ini ya, gelombangnya lumayan, anginnya juga kurang nyaman di badan. Jadi disarankan untuk yang mau bepergian malam hari diusahakan pakai jaket. Ya, Siliwangi Antar Nusa JB3 Plate Pira mau lali. Ini sasisnya 1526 tapi sudah di custom air suspension by Adi Putro. TU platnya. Nah, kalau ini salah satu rute terjauhnya ALS nih, Medan Jember. Nomor pintu 119. Kanan, kanan. Kanan, kanan. Lurus, lurus. Lagi muat logistik dulu, makanya ALS-nya ditahan di sisi kiri MD. Hop. Saya di belakang nabrak pembatas dia. 119 langsung jos Jember dan sekitarnya. Lanjut, Bang. Masuk lagi bus Medan Jaya bodi Setra Z212. Ini muatannya Ataya lumayan banyak ya, logistiknya. Mobil-mobil partai. Istilahnya di sini kalau mobil satu pengurus atau satu PT itu disebutnya satu partai. Jadi misal ada si A punya relasi mobil 10, yaitu partainya si A gitu. Ayo dorong Medan Jaya. Pada mandek. Ayo siapa dulu? Ayo siapa dulu? Dorong. Terus. Rapet banget sewane Medan Jaya. Nomor berapa ini platnya? 7439 LD. Jam 7.15 geser ke dermaga eksekutif. Nggak sempat ngeleput bongkarannya, langsung pas muat. Ini ada rekan kita Om Felix Fabian dari Palembang yang lagi ngetrip ikut Adi Prima ke Tangerang. Mobilnya masih di belakang sana. Ini udah mulai muat, mungkin udah 30% ya muat logistik. Bis-bisnya sih kayaknya bentar lagi udah ditar gitu. Mulai lepas bisnya diawali Putra Remaja. Nomor berapakah gerangan? 7601 AS. Anginnya cukup kencang, ini dingin banget.
menyusul yang Skylander 7506. Kemudian Morodadi 7644 AS. Oh, lampunya masih baru tuh. BSI 099. Selamat. Nah, ini mobil yang dinaikin Om Felix, Adi Prima 380. Tanjung Enim, Jakarta, Bekasi. Diselipin logistik dulu ya. Di belakangnya ada Rosalinda 110 tujuan Trenggalek sama tronton-trontonnya. Maju Rosi 110 Galek. Galek, Galek, Galek. Disusul Tronton Ngapak 144 Klaten Jogja Purworejo Palembang. Trontone wong ngapak ye, guys, yang ngapak-ngapak mesti numpang kek ye ya. Terus masih sisa 2 unit lagi, ini yang Tronton Batu Raja atau Tronton pertama lintas Sumatera. Dari Batu Raja tujuan Jogja Klaten via Magelang atau via Lor, terus burinnya anak apa kayak Sepion JB Loro. BSI memper sih, tapi lagi nyelip-nyelipin logistik sih. Menyusul 135 Tronton Batu Raja. Lagi rolling kayak biasanya ini ngisi Palembangan. Monggo Pak. Oh, BSI ternyata JB2. Tasik Bandung Pangandaran Palembang BSI 7060. Plate piras, plate gue terbuat nomor bodinya tira ya, 021 nomor bodinya. Jadi dia ini ada sepasang ya, yang BSI yang ini, terus ada di Sari Harum si Kaisar Muda. Tapi Kaisar Muda berapa hari ini nggak pernah kelihatan ya, apa nggak ngepasi jadwalnya baik ya. Lolos aman 021. Oh, ya hati-hati Om. Yo.
Ayo, lihat sini, Bay. Ayo. Masuk ke Ramadjati 7452 TG Palembang Jakarta Bekasi. Ayo, monggo. Ataya sama sebuku udah selesai kegiatan itu sih, semuatannya ada santronton di dermaga satu, terus tadi di belakang ini ada double decker poditiliki neng gurik ini neng Ranau Indah RI82 sama Rosalia Indah 393. Ranaunya mau kepindah ke sini ternyata, muter-muter deh, nggak tahu ini dermaga satu belakang Ataya apa ya. Nah ini dia double deckernya Lorena Prodi 369 Palembang Jakarta Bogor, salah satu pelopor double decker lintas Palembang Jakarta ya, dan bodinya termasuk limited edition, body SR2 double decker limited edition di Sumatera. Tapi gagah banget ya. Bisnya nambah lagi di antrian dermaga 1, ada Ranau Indah SR3, Rosalia Indah 097 mobil Jember, terus di sini Rosalia Indah yang tronton. Trontonnya nasi yang melebur reguler ternyata. Ataya belum berangkat-berangkat, kapal belakangnya nanti Kalisa. Kalisa bawa double decker lagi, itu ada Lorena di sini, sama di belakang Lorena ada titisan Sang Pangeran. Cuma enggak tahu entar naik apa enggak ya. Naik sih harusnya, Kalisa kan kapal termasuk besar ya, mobil-mobil kayak gini dia bisa naik ke dek atas untuk Kalisa. Geser dulu ke dermaga 3, ini di jam 9 malam ya. Tadi dermaga 1 kapalnya belum datang-datang, kapal KMP Kalisa, dan sekelebatan ngelihat Eka Permata Agung double decker dengan nomor seri 11DD. 11 double decker. Di dermaga 3 kapal yang lagi sandar sih kapal KMP Kumala, cuma kayaknya enggak naik kapal ini. Terus di depan ada bis HS Trans Singaraja sama Giri Indah yang Mercy 1626. Ada 4 unit aja, cuma nggak tahu naik kapal ini apa enggak nanti. Untuk pelayanan kendaraan dan penumpang dialihkan ke dermaga 1 untuk KMP Kalisa. Untuk petugas KMP Kalisa, silakan mengambil alih pelayanan kendaraan dan penumpang. Terima kasih. Jam 9 lewat 10 menit geser ke dermaga 1, Kalisanya udah merapat dan ternyata udah full tekan buri kayak pribadinya ya. Bis-bisnya juga kayak Rosalia Indahnya 154, terus itu di tengah juga ada yang Rosalia Mercy 1626 terbaru, terus ada bis pariwisata dan kawan-kawan. Ternyata udah rame. Itu juga calon apa calonnya, bongkaran Kalisa kayaknya juga rame unit itu ya, bis-bis maupun truk penuh juga ternyata. Jam 9.20 Kalisa bongkar di awali Ranau Indah. Giri RI83. Lanjut YHM Trans Pariwisata Medium Long sama Ranau Indah RI86 Gadang di Rantau Part 2. Ini untuk JB5-nya kita lihat ya, di gelombang yang lumayan, cuma kalau di bakau ini nggak terlalu tinggi ya, dan tidak terlalu mengalut, cuma ya lumayan mengerikan. Ya aman bumper. Pelan-pelan. Ya lewat. RI86 Gadang di Rantau Part 2.
Lanjut ada Siliwangi Antar Nusa BD7125AU tujuan Bengkulu dengan sasis O500 RS1836 by Mercedes-Benz atau Osor. Salah satu sasis premium keluaran Mercy dengan bodi SR2 XHD tinggi-tinggi sekali. Lewat. Yo. Lanjut Ranau Indah JB mesin depan 7140 nomor pintu 38. Kemudian ada Almira Langgeng 09 Jetbus percil atau Jetbus kemasan sachet. Lewat. Terus. Lalu ada MKU Medina Karya Utama tujuan Libakrui. Jam 9:30 malam, bongkaran Kalisa selesai. Persiapan muat, ini mau muat kecil dulu untuk di dek atas. Sementara itu nanti kalau sempat waktunya kita ke dermaga 3 itu kapalnya sudah merapat atau sudah menombak. Soalnya double decker yang satunya kan di dermaga 3 ya, semoga masih jodoh sama double deckernya. Epastar pas naik kapal dengan nomor seri 11DD. Kalau di sini nggak tahu ini nanti Lorenanya bisa naik apa enggak ya si 369-nya. Kita tunggu aja deh. Mulai muat Kalisa. Ada bis kecil. Masih milih kendaraan yang mau untuk naik ke dek atas ya. Ini kan Kalisa kapal-kapal yang termasuk bisa muat kendaraan truk-truk besar kayak gini di dek atas ya. Jadi beliau ini memaksimalkan ruang muat bener. Oh iya, untuk hari ini kita nggak ke dermaga eksekutif dulu. Di lanjutan video tadi di dermaga eksekutif cuma satu kapal, kita mau memfokuskan ke dermaga reguler soalnya anak rame-rame sih. Rame-rame ki lagi muat, itu kan ada truknya udah sampai atas aja tuh. Lalu ada medium. Bungannya siapa ki? Langkat cintanya. Ah, dermaga telu kayaknya semuat para cover. Di ujung sana udah dilepas Santronton, terus Ranau Indah yang SR3 sama SHD. Rosalia Indahnya juga udah maju semua. Ya, ditahan dulu. Jam 10 kurang 10 pertarungan dimulai. Rosalia Indah, Ranau Indah, San dan apa kayak? Oh, Ranau Indah juga mulai dempet-dempetan. Lalu di ujung sini Rosalia Indah 393 juga mulai dempet-dempetan. Oke. Nah, kayak anak L300 nyempit. Nah, kayak wong, ayo glis, dorong, glis. Yo, siapa dulu? Oh, anak travel nyelip ternyata. Ranau Indah SR3 RI85 menyelempet di antara pickup beding sing nyelempet. Yo, goyang terus, goyang.
Wes pokoknya ajak water goyang bae, paling lecet. Ya kalau bisa sih sabar satu persatu, tapi nek ora sabar ya ora munggah. Ini Rosalinda 097 mobil Jember sama 393 mobil Klaten Jogja via Magelang dari Palembang. Ini mobil Palembangan KP kayak loro-lorone ya. Terus yang buri kanan bis medium cilik buh ngone siapa kayak ngone kenanga kayaknya. Rana Winda RI85 SR3 Panorama Series. Asin yang buri malah jempet-jempetan. 097 mobil Jember memenangkan pertarungan. Terus Rana Winda 85 aman. Gigelis ge, jangan harap mengdermaga telu ge lah kayaknya semua. Ya aman 85. Lalu 097 Palembang Solo Jember diberangkatkan dari Bakoweni. Ya 393 sodok aja terus. Oh sinar kencana ternyata yang kecil. Terus lewat. Iya. Ini si cilik sinar kencana. Oh itu baru dirasa nih mau Anasari Harum ternyata Kaisar Muda. Ayo Rosin 393 langsung aja maju. Aja gamang. Aja ragu-ragu. Sinar kencana makmur abadi. Best of the best. Ayo 393 lekas. Sodok. Nah kayak gue. Di sebelahnya ada titisan sang pangeran nomor pintu 73. Sobat nicknamenya. Mandan menyelempet-nyelempet kayak 393. Lorong dibuka kepalanya. 393 diberangkatkan dari Bakoweni menuju Jogja, Klaten via Magelang. Belakangnya nempel titisan sang pangeran. Ayo dorong. Ayo siapa yang ribut? Ayo dorong, Tispanya menang. Iya tahan. Terus. Yang kalau lagi rame gini seru liatnya ya. Emang dermaga reguler ini selalu menantang adrenalin, baik itu proses pemuatan maupun bongkaran. Ayo siapa dulu? Oh Tispa dulu. Titisan sang pangeran nomor pintu 73, nicknamenya Sobat dari mana ya Tispa ya? Muara 2 ya? Tujuan kali terus kampung rambutan Bekasi. Dan di belakangnya itu Lorena double decker 369. Sudah trio tronton itu. Dempet-dempetan Rosin, Lorena sama San. Nah. Dorong terus, iya. Terus, lewat. Tiga tronton terjebak antrian. Ya Rana Winda dulu, RI berapa sih gitu? Goyang. Oh 82 gadang dirantau part 1. Tumben keres-keresan. Part 1 sama part 2. Ayo maju Rana Winda RI82 gadang dirantau part 1. 7702V dari Rano Muara 2 tujuan Kalideres Kampung Rambutan Bekasi. Dan di belakang tiga tronton lagi berjibaku keluar dari selempetan atau dari antrian. Lewat. Terus. Ala-ala kayak trontonnya Rosalia, nyis-nyisan, mai baik kena spione. Yo terus. BM 7864 JU tujuan Solo Blitar dari Pekanbaru. Siliwangi antar Nusa. Scania 410IB. Ah, siapa kayak jendet-jendet kayak trontonnya Rosin cemantel. Terus jauh. Ini judulnya Dermaga 1 semua unit tronton berjibaku ya.
Alah malah truk maning sing maju. Tinggal 3 unit ini. Lumayanan poin ada Kaisar Muda, Tronton Rosin sama Double Decker Lorena. Ayo Kaisar Muda dorong. Alah ketahan juga. Lagi menggoyang trontonnya San di dalam biar seimbang kapalnya. Ayo siapanya dok? Oh, kalau diesel-diesel. Sari Harum Kaisar Muda, tujuan Bandung dari Palembang, Rosalia Indah, Palembang Malang nomor 154. Oke, trio donge mau sampingnya San ya pas trio Tronton ya, trio boys ya. Maju Kaisar Muda. Rosalia Indahnya mandan kalem, jadi orang nyodok-menyodok. Ya Sari Harum aman terus. Tersisa 2 tronton yang belum naik kapal. Ya Rosalia Indah dulu 154 Palembang Solo Malang. Lewat terus. Ala garis cincin meneng be angel teman arep diundahna. Wah ini was-was ini Double Decker Lorena ini. Naik apa enggak? Soalnya masukin mobil kecil dulu, ini ada beberapa unit. Sisa ruang muatnya udah hampir habis. Akhirnya maju juga Lorena 369 Palembang Jakarta Bogor. Mau nurunin MB dulu biar enggak cemantel. Akhirnya naik juga Lorena Double Decker Prodi 369 dari Palembang tujuan Jakarta Bogor. Habis ini kita ke Dermaga 3, semoga masih rejeki dengan 11 DD Eka Permata Agung. Terpantau penumpangnya Lorena tidak begitu banyak, tapi ya lumayanan timbang orang penumpang. Lewat, lewat, terus. Ya, aman. Oh ya, ngomong-ngomong hari ini panen tronton ya. Ya, aman. Double Decker Lorena naik kapal KMP Kalisa. Jam 10 lewat 12 menit, alhamdulillah masih rezeki, bis-bisnya belum ada yang dimajuin. Kayaknya juga bongkaran belum selesai, ini ada Singaraja Putra depan sendiri, terus kiri Indah. Wow, ada HS Trans ternyata yang unit ini, Setra Smell. Ini kiri Indah yang 1626 tadi, nah itu double deckernya emang masih rezeki ya. Walaupun kita nggak dapat bongkarannya, kita dapat muatannya. Hari ini sukses berburu double decker. Mulai muat Dermaga 3 untuk kapalnya KMP Bira Arta, kapal biru-biru itu. Udah habis ternyata pribadinya. Persiapan muat yang besar-besar, nah yang di depan sana juga udah dimajuin tuh. Bisa dilihat gelombangnya tuh kapalnya naik turun, mantep banget ya, sor. Jam 10:30 malam kalisannya udah berangkat itu, bu, ngebul banget ya. OTW banter, pakai wur. Sementara itu Wira masih muat dan baru dilepas bisnya. Singaraja Putra Dirgantara. Wow, tujuan Denpasar dia.
dengan lampu trelep-trelepnya yang pirang-pirang. Lah pas tarik orang diajoakan, kapalnya bisa dilihat ya, naik turun banget tuh, sor-sor. Naik gak ini? Ya maju, Singaraja Putra Dirgantara. Tanggane. Kemudian Giri Indah 7515 BGA Jakarta Bekasi dari Palembang. Mercy 1626 Euro 4. Ayo ayo ayo. Gelombangnya ngayun banget ya dermaga 3 ini. Terus HS Trans 7721 ID Setra Smile. Mulai maju bisnya Eka Permata Agung 11DD Palembang Jakarta Bandung. Up, ditahan sih. Majuin pickup sih Arpan. Mau dikasih ke kiri dulu. Bergelombang banget ya. Majuin apa dulu sih ini? Kapalnya goyang banget tuh ya. Ini lagi ditahan dulu, tadi masukin kecil dulu. Nunggu gelombangnya tenang. Yuk dicoba 11DD. Palembang Jakarta Bandung 11DD. Terus. Ya. Nyaris kena, mundur lagi. Langsung. Masih agak ragu-ragu ini, soalnya gelombangnya lumayan mengerikan. Kasih ganjel yang banyak. Sangat dramatis pokoknya ini.
Ya, coba lagi. Ya, mumpung tenang ini gelombangnya. Langsung aja ser, ayo terus. Langsung aja. Ya, alhamdulillah lolos. Ya, aman bemper depan belakang Eka Permata Agung 11 DD. Palembang, Jakarta, Bandung. Bisa dilihat ya gelombangnya itu naik turun sampai membuat kapalnya bergoyang-goyang ria. Bisa dilihat gelombangnya ya. Tuh. Kapalnya masih naik turun dan berhubung ini udah larut malam. Alah malah kekunci. Udah di jam 11 kurang 12 menit. Bisnya juga udah habis di lapangan parkir Dermaga 3. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa.